Assalamualaikum. Selamat datang di channelnya Bu Evi. Kali ini kita akan belajar bersama tema 4, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Kita akan belajar tentang bagaimana merasa senang di sekolah. Selamat mengikuti. Bagaimana perasaanmu selama berada di sekolah? Apa yang membuat kalian senang berada di sekolah? Dan apa yang membuat kalian tidak senang berada di sekolah? Setiap siswa berhak diperlakukan dengan baik, sehingga membuatnya merasa senang selama berada di sekolah. Setiap warga sekolah wajib membuat sekolah menjadi tempat yang menyenangkan. Guru dan siswa ingin merasa bahagia di sekolah. Udin dan teman-temannya juga ingin senang saat berada di sekolah. Kepala sekolah memberi saran kepada Udin dan teman-temannya. Berikut saran kepala sekolah. Yang pertama, berteman dengan siapa saja. Kedua, saling berbagi. Ketiga, saling menghormati. Keempat, saling membantu dan bekerja sama. Kelima, hormat kepada guru dan sayangi teman. Dan yang keenam, menaati aturan sekolah. Udin dan teman-temannya mengikuti saran kepala sekolah. Sekarang, setiap siswa berteman dengan siapa saja. Siswa selalu berbicara dengan sopan. Siswa tidak segan mengucapkan terima kasih kepada siapapun. Siswa juga selalu meminta maaf jika berbuat salah. Udin merasa senang berada di sekolah. Coba kalian simak kembali bacaan "Aku Ingin Senang di Sekolah". Kemudian tuliskan salah satu kalimat saran yang terdapat pada bacaan dan apa maksud kalimat saran tersebut. Apakah kamu memiliki kalimat saran yang lain? Tuliskan ya dan jelaskan pula maksud saran yang kamu tulis. Masih ingatkah kalian bagaimana cara teman-temanmu berbicara? Apakah ada yang harus diperbaiki dari kebiasaan berbicara teman-temanmu? Mungkin ada temanmu yang berbicara keras. Hal itu pasti membuatmu tidak nyaman. Apa yang harus kamu lakukan? Coba buatlah 4 saran yang dapat kamu berikan agar temanmu tersebut tidak berbicara keras. Apakah kalian ingin merasa senang dan nyaman di sekolah? Apa saja yang dapat membuat kalian merasa nyaman di sekolah? Sebagaimana dengan SD Nusantara? SD Nusantara ingin siswanya merasa senang di sekolah. Mereka membuat daftar kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Coba kamu amati hak-hak sebagai warga sekolah berikut ini. Kemudian, buatlah kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan hak-hak tersebut. Kamu dapat menuliskannya di bukumu ya.
Apakah di sekolahmu ada kebiasaan guru menyambut siswa? Bagaimana perasaanmu jika disambut guru? Senang bukan? Apakah gurumu membedakan siswa laki-laki dan perempuan saat menyambut? Tidak bukan? Belajar adalah kewajiban setiap siswa. Udin belajar di sekolah yang menyenangkan. Ia dan teman-temannya selalu disambut guru saat tiba di sekolah. Penyambutan dimulai 30 menit sebelum bel masuk. Penyambutan berakhir saat bel masuk berbunyi. Banyak siswa yang disambut setiap harinya berbeda. Jika siswa yang disambut ada 500 siswa, tentukan banyak siswa di sekolah dan banyak siswa yang tidak disambut. Bagaimana cara menjawabnya? Banyak siswa yang disambut adalah hasil pengurangan banyak siswa di sekolah dengan banyak siswa yang tidak disambut. Tuliskan banyak siswa yang disambut, kemudian tentukan banyak siswa di sekolah dan banyak siswa yang tidak disambut. Berikut banyak siswa yang disambut guru dalam beberapa hari. Tentukan banyak siswa di sekolah dan banyak siswa yang tidak disambut. Kemudian, buatlah cerita yang lain ya. Misalnya, banyaknya siswa laki-laki dan perempuan di sekolah. Tentukan banyaknya siswa perempuan, lalu tentukan banyaknya total siswa. Tentukan banyak siswa laki-laki, tulis 5 kemungkinannya. Guru sedang berbicara di depan kelas. Semua siswa melihat ke arah guru. Mereka memperhatikan setiap ucapan guru. Lani bertanya kepada guru. Guru melihat ke arah Lani dan mendengarkan pertanyaan Lani. Setiap orang wajib mendengarkan saat orang lain berbicara. Apa yang biasa kamu lakukan saat orang lain berbicara kepadamu? Cobalah berdiskusi dengan temanmu ya. Diskusikan apa yang harus dilakukan saat orang berbicara kepadamu. Serta apa yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain. Apa yang harus dilakukan agar sekolah menjadi tempat yang menyenangkan? Berikan pendapatmu sebanyak-banyaknya ya. Cobalah untuk membuat daftar kewajiban dan hak yang pernah kalian lakukan di kelas. Coba perhatikan ini. Saat upacara, apakah temanmu selalu membaca Pancasila? Bagaimana cara mereka membaca? Bersemangatkah dengan suara terdengar? Atau hanya mengucapkan dengan suara pelan? Bagaimana seharusnya kamu membaca Pancasila? Setiap orang memiliki kewajiban mendengarkan saat orang lain berbicara. Saat upacara di sekolah, siswa mengikuti pembina upacara membacakan teks Pancasila. Mereka seharusnya mengikuti dengan suara senada. Kadangkala ada siswa yang mengikuti dengan suara nyaring. Ada juga yang bersuara lembut. Jika pada saat upacara terdapat 580 anak mengikuti dengan suara lembut, berapa anak yang mengikuti dengan suara nyaring? Dan berapa jumlah anak keseluruhannya? Jika anak yang mengikuti dengan suara lembut ada 580 siswa, tentukan banyaknya siswa yang mengikuti upacara dan
tanyanya siswa yang mengikuti dengan suara nyaring. Buat 5 kemungkinannya ya, tuliskan di bukumu. Amati kembali cerita tentang kegiatan siswa mengikuti upacara. Kemudian, cobalah membuat pengurangan dengan hasil yang sudah kamu tentukan. Tentu kamu pernah berbicara kan? Kepada siapa kamu berbicara? Dan bagaimana cara kamu berbicara? Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana tanggapan teman bicaramu? Setiap orang memiliki keinginan untuk berbicara. Mereka ingin menyampaikan sesuatu dan didengarkan. Dengarkan ini. Setiap orang mempunyai cerita yang ingin disampaikan. Mereka memiliki hak untuk didengar. Kita hendaknya menjadi pendengar yang baik. Sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apabila ada orang yang sedang berbicara, kita harus mendengarkannya sampai selesai. Berikan pendapat yang baik jika diperlukan. Perhatikan apa yang sedang diucapkannya. Jadilah pendengar yang baik. Saat kamu berbicara, gunakan suara yang lembut dan sopan. Berbicaralah tentang hal-hal yang baik. Berikan kesempatan temanmu untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, sekarang coba jawablah pertanyaan ini. Pertama, sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apa maksud saran tersebut? Coba jelaskan ya. Yang kedua, akan sangat baik jika kita mendengarkan sampai bicaranya selesai. Mengapa itu disarankan? Jelaskan pula ya. Ketiga, berbicaralah dengan suara lembut. Jelaskan maksudnya. Keempat, sebaiknya kamu berbicara tentang hal yang baik. Maksudnya apa? Dan yang kelima, berbicaralah dengan sopan. Jelaskan apa maksudnya. Maksud dari kita menatap mata orang yang berbicara adalah agar menunjukkan bahwa kita benar-benar memperhatikan orang yang berbicara dengan kita. Kita disarankan untuk mendengarkan sampai bicaranya selesai karena sikap tersebut menunjukkan bahwa kita benar-benar perhatian kepadanya serta memperhatikan apa yang dia bicarakan. Maksud dari berbicara dengan suara lembut adalah berbicara dengan nada yang tidak tinggi dan tidak keras. Maksud dari sebaiknya kamu berbicara tentang hal yang baik adalah hindari membicarakan sesuatu yang buruk atau yang tidak patut didengar oleh orang yang kita ajak berbicara. Maksud dari berbicara dengan sopan adalah berbicaralah dengan kata-kata yang baik dengan suara yang rendah. Setiap orang memiliki hak untuk berbicara. Saat di sekolah, siswa berhak berbicara untuk menyampaikan pendapatnya kepada guru dan teman. Sebaiknya, siswa menyampaikan pendapat dengan sopan. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban untuk mendengarkan orang lain berbicara. Saat di sekolah, siswa berkewajiban mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh guru. Sebaiknya, siswa mendengarkan penjelasan guru dengan sungguh-sungguh. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmu yang kalian peroleh dapat bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat belajar dan jaga selalu kesehatan kalian.
Terima kasih. Wassalamualaikum. Light me up with a bright smile on now. Put me in the dark, don't get lost now. To the moonlight, eyes you.